Oke okay guys, masih di channel gue, Chris Luffy, dan channel GSL guys. Ini gue lanjut lagi, cuman ke Stray Kids yang judulnya Venom guys. Ini 28 trending di untuk music guys ya. Oke okay guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Guys, kalau bahas Stray Kids nih guys, ini untuk produksinya ini udah paling sangar sih guys, maksudnya nggak ada matinya. Mereka tuh punya apa ya, ikon sendiri ya, talent sendiri guys. Oke okay guys, kita langsung reaksi guys, 1, 2, ceplok. Kan, lo liat dong beatnya guys, gimmicknya dapat perketek, ini anjrit deh, dapat aja, rese. Gila. Gokil anjir, anjing beatnya guys, ay suaranya. Terus yang gue suka suaranya, karakter-karakter banget masalahnya guys. Nice. Terus napas rapnya gue suka guys, napas rapnya tuh gue suka banget di sini guys, nih liatnya. Jadi ada jeda-jedanya, kita dikasih gimana ya, image-nya jadi bagus banget guys, nih. Ah, itu dia. Oke, soundnya asik nih, pang. Scene keys-nya lah ya. Oh nice, manis banget sih tuh. Oke. Perlapa dimasukin guys. Gila nih Felix, bagian-bagian yang kayak begini guys, gue pusing banget dengernya, gila ya. Itu tema juga, itu nggak tahu deh guys ya, tema itu padahal sederhana gitu, rotet, itu asik banget guys, kayak semacam ghost note guys ya. Aji, kayak laid back gitu guys, kayak black. Aji keren nih, wah keren soundnya, keren, parah. Aji, ini rese sih guys, maksudnya Stray Kids gue makin naksir sih guys. Maksudnya untuk kelas-kelas R&B, bukan R&B, ini jatuhnya hip-hop kali guys. Gila nih, parah banget cara nge-rapnya guys, pusing gue ngeliatnya ini. Sikat, gue suka banget sih nih. Ambience guys. Trap. Banyak kayak berbisik gitu guys. Wah keren sih. Keren, asli, kacau sih. Ini gue pitch dari tinggi di jatuhnya set roto tutu dari retetet. Gila, impact-nya tapi gede guys, nih ya. Lihat guys, pas turun pitch. Rutuk. Keren banget sih. Oh, dia auto-tune, oke. Wah, keren sih. Detailingnya bagus guys, gila sih emang Stray Kids ya. Ini gila ya, tebel guys, tapi sebenarnya beat pattern tuh yang ngisi low frekuensi nggak ada loh guys. Bass dong, bong 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 sama pad. Gila, pikirannya bagus banget guys buat konsepnya, nice banget. Anjir bagus. Notasi yang dipakai juga keren guys. Gila, oke sih ini Stray Kids, gila. Aduh, liat isi vokalnya guys. Nih. Anjir, gila. Wow. Gameplay. Gila, mereka punya kualitas vokalnya juga ngeri guys. Wow.
Aduh, keren banget sinematik itu ya, bong. Rapnya juga asik-asik semua loh guys. Keren parah. Gila, gokil sih. Anjir, dikasih apa? Ini gue pikir bakalan rata gitu aja guys. Dikasih apa di sini guys? Nice, kepikiran lu, gokil. Nih. Oke, okay, masih down ya. Di sini guys. Keren gila. Wah, gokil. Asik guys. Yuk, ini saya di sini. Ada harmoni juga nih. Nice, blendnya tipis. Wow. Sakti guys, ini produksi gila sih guys. Maksudnya nggak ada jeda yang felt sih guys. Maksudnya setiap detik tuh ada gimmick-gimmick yang dimasukin. Temanya itu gue suka banget sih. Kayak tuk. Geblek, take vokal juga seksi parah sih ini Stray Kids. Gokil deh, Venom guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue. Nanti gue tunggu lagi rekomendasi dari kalian guys. Apapun itu guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe juga guys. Chris Sainal, bye-bye.